Kan kamu sekarang udah jadi penyanyi. Dari dulu SD kamu udah jadi penyanyi. Fokus di situ. Kamu akan dapat uang dari situ, akan dapat masa depan dari situ. Ya mulai dari keadaan yang paling di bawah sekali, di situ manusia bisa berubah. Dan ini juga dari situ semangat aku tanpa batas tuh aku pelihara dari dulu sampai sekarang, bahwa virus ini harus aku tularkan ke generasi muda, bahwa jangan gara-gara nggak kuliah, jangan gara-gara nggak bisa bikin demo karena nggak punya duit atau dan sebagainya, terus lo berangkat ke sudut pilu gitu, give up gitu ya, give up atau suicide lah, atau ya udah deh tutup buku, buang buku, atau jangan.